Disagering eta poe munggaran asup sakola siswa di SD Negeri Hiji Jengtilu Nancung, Kecamatan Marga Asi Kabupaten Bandung, digegekan ku kolot siswa anu bangun sarumangat naker, tapi keparebut bangku pangharep naker baru dakna. Bugituna eta kolot siswa ngajuju ka sakola anti isuk-isuk mula, lantaran mesaban mitembean sakola remen dipapaesan ku tradisi parebut korsi pangharepna. Nyakaos kitu semangatna kolot siswa timang pirang lelewak anu ngadaregdeg ti isuk-isuk mula parebut korsi pangharepna keur barudakna. Antukna kolot siswa pada-pada parerea omong alatan parebut korsi di kelas sangkan barudakna bisa diuk dina barisan pangharepna. Salah seorang kolot siswa Lisa Nurajat ngeceskeun dirina datang ti isuk-isuk mula sangkan budakna bisa diuk di barisan korsi pangharepna. Dirina ngarasa bungah nitenan semangat budakna sakola dina tahun ajaran 2018-2020. Dari jam 6. Dari jam 6 ya. Itu kenapa datang lebih pagi? Biar bangkunya paling depan. Oh, bangkunya paling depan. Itu antusias anaknya seperti apa nih, Bu? Pas nganterin sekolah hari pertama ini. Bangga dia mah. Sajroning itu pihak sakola nyendekeun najan kolot siswa jeung siswa parebut korsi pangharepna. Eta hal muarea pangaruhna, dumeh nalika proses diajar bakal diatur deui ku guru kelasna. Ya, berebutan bangku orang tua pada orang tua, tapi walaupun berebutan nanti oleh ibu guru kelas 1 pasti di rolling ya. Mengantisipasi. Jadi yang kelas itu aku ada siang, ada siang, ada pagi ya. Dan minimal kelas A misalnya kalau giliran kelas A dari pagi setengah 8 sampai jam 10, disambung kelas B 10 sampai jam 12. Berarti hari ini belum efektif belajarnya. Dina pemunggaran sakola, siswa anyar SD Negeri Nanjung Hiji Jeng Tilu henteu langsung diajar, tapi bakal ngalakonan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS jero sababaraha poe. Rezitia Prasaja, Bandung TV.